Assalamualaikum Lur. Ini saya berada di Kota Lama, kawasan wisata Kota Lama Semarang. Ini akan mampir ke gere gelato yang terkenal di Semarang, yaitu Gelato Matteo. Nah, bagi sedulur-dulur yang belum tahu atau yang sudah tahu atau yang masih bingung membedakan antara es krim dan gelato, di video ini akan diulas sebagian dari sejarahnya gelato dan perbedaannya dengan es krim. Mari Lur, kita ikuti video berikutnya sambil saya menikmati gelato Matteo yang lembut dan lezat.
Nah, gimana dulur-dulur? Sudah paham kan? Apa itu es krim? Apa itu gelato? Monggo, dulur-dulur yang penasaran mau mencoba sensasi kelembutan dan sensasi rasanya gelato Matteo, silakan datang di gerainya Wisata Kota Lama Semarang. Bagi sedulur-dulur yang berada dari luar kota yang pengen nyoba rasanya gelato Matteo dari arah stasiun Tawang, nanti belok kanan memasuki wilayah Kota Lama. Gerai gelato Matteo-nya terletak sebelah kanan. Sangat mudah untuk dijumpai. Karena itu satu arah, jadi sebelah kanan. Kalau sebelah kirinya Soto Seger Semarang, sebelah kanannya gerai gelato Matteo. Ingat ya lur, bukanya gerai gelato Matteo bukanya jam 11 siang. Tapi biasanya sebelum jam 11 siang para penggemar gelato sudah mulai berdatangan. Oke lor, saya mohon izin untuk pamit dulu. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen biar tidak ketinggalan video-video dari sukses kita.